jangan sama sekali meletakkan masa depan negara dan rakyat beta sebagai taruhan dalam percaturan untuk mencapai agenda tertentu. Demikian titah nasihat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada semua pemimpin. Titah Al-Sultan Abdullah, terlalu ramai rakyat Malaysia yang berada dalam kesukaran dan ramai juga yang kehilangan sumber rezeki. Ratusan pucuk surat telah beta terima dari rakyat beta yang merintih penuh duka dengan seribu harapan agar sinar perubahan dapat mereka kecapi dengan segera bagi meneruskan kehidupan seharian seperti biasa, titah baginda.